600 kolehan hari ini Alhamdulillah bertambah 2 juta 87 Berapa tadi? 87 600 ribu rupiah Masya Allah Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan Yang menyumbang seberataan Mudah-mudahan rezekinya Ditambah Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Alamin, ulun kada lawas-lawas karena ulun sudah tahu pian pina hang meretaan. per error meretaan dah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin al mustafa

Al Habib Muhammad Syarif bin Abdul Qadir bin Saleh bin Abdul Al Haddad dan para habaib yang lainnya alhamdulillah para guru-guru agama wabilusus guru yang terkenal dunia akhirat yaitu Uas Banjar guru ke Haji Hasanuddin SAG soto ayam goreng ya alhamdulillah banyak sekali guru-guru ulun -guru. guru ni baik kadang-kadang senang hanya ada guru ada Habib di majelis senang, benar. Kadang-kadang ada juga sedihnya, Pak. Kenapa Habib amplop terbagi? Itu benar, ya? Baik. <guluh> nah, tapi ini pegaya aja, tapi bujuran. Nah, dan yang saya hormati juga yaitu Bapak Aparatur Negara, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang ada di rumahnya masing-masing, Bapak membakal. yang Alhamdulillah kadang ada hati binanya hari ini, karena calonnya ada kah? Nah, calon tuh lagi. Kena pembakalnya kada ada ampihan jadi pembakal nih. Hendak pemilihan, jadi ampihan berataan. Oh, jangan tahu lu mencalon semalam. Barang eh kita doakan membakal RT RW semuanya mudah-mudahan kayak itu kayak itu aja. Ya. Hadirin, dengar, kan tampar nih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap langkah niat hadirnya kita di tempat yang mulia ini. Ini adalah tujuan baik kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman para awliya Allah Subhanahu Wa Taala seorang orang yang soleh, orang yang alim. Al Habib Abdullah bin Usman bin, bin Tohir hidup di daerah kota Masileh, Hadramut, Yaman. Tarim, ada yang pernah ke Tarim ke sini? Tarim, Hadramut, Yaman, mudahan tulakan perbedaan, amin. Kota seribu wali, ha? kota seribu wali, Yaman, Hadramut itu kota seribu wali. Ulun Alhamdulillah, baik -bu lawas di Tarim. Alhamdulillah, 17 tahun ulun hampir hidup di Tarim. Tapi Tanjung Rema. Udah orang tampar Karena masih di Mendiri bahannya nih. Tanjung Remati <tark> ya, Martem. Ya, Tarim hidup salah satu daripada awli Allah. Ya, Habib. Eh, Al Habib Abdullah pengarang. Ah, ya Rahman ya, ya kan? ya Rahimin. Ya, yang nak cakap baca tu. Ya, Ya Rahman Rahimin. Ya Rahman Rahimin. Ya Rahman Rahimin. Farj al, al Muslimin. Rabbihina. Shakirin, ada, muslimin ada, 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 sabiqin ada, 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 apa bulik ada, 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 belum ada, Lagi ada, mana pulik tahu. nih aduh, bahannya nih mudahan ada, 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 Ya, Al Habib Abdullah bin hidupnya sederhana benar. Sederhana. Sugih kada, kaya raya kada. Beduit kada juga, sederhana. Ya, tapi di balik kesederhanaannya dinu. Man hudiya ya Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraja an magrubina min ummati, man ahya sunnati wa man akthar alayya salatan. Ada tiga hal, tiga perkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kelak akan berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Man hudya ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man an magrubina min ummati. Siapa siapa orang yang suka membantu, menolong kesusahan umatku kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita membantu daripada tempat-tempat ibadah majelis taklim, masjid, musalla, masya Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdi fi aunil ahi. Allah akan menolong kepada hamba selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Intan surullah yang wa Siapa yang menolong agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kada akan berpaling lawan dirinya, asalkan ikhlas. Itu benar ya? Eh? Ya Ini ada, jauh ya orang, -orang kada menyumbang kada ikhlas banyak, jangan ya itu apa ya? Coba nang kayak tadi. Jirat dilelang, wah sakit hati benar. kalau jirat jiratnya dilelang guru. Guru ini jaga kawa kepala ulun kan dilelangnya juga. Tapi mantap sidin ini luar biasa sidin. Sidin ini luar biasa ini nang bujur luar biasa. Mun ulun ini kan biasa di luar. Iya kan? Amba Iya kan? Ikhlas karena Allah. Ada orang nang memberi menyumbang ada ikhlas itu banyak. Ulun pernah sembahyang Jumat, Jumat. Ya, jadi khotib. Di sini Jumat berapa rakaat? Oh, sama aja lah. Kalau ya beda. Ya kan? Sembahyang Jumat biasanya tuntung Jumat itu celengan masjid tuh berjalan kalau. Iyalah. Ada orang enggak? ada ada. Biar enggak? Cek sautit ditampar nih. Mampuan ini pernah hang mana tak anda, bina error. Tadi awas saja, malaylah nggak tawaan, beliau nggak nganga berita. Kita e kena nyambung di pendiri. Mau berdiri pulang nanti enam belas tahun atau? anak, kami ya pernah nak bulik. Ya, kan? biasanya tutung Jumat tu jalan masjid berjalan. Biasanya berjalan. Ya kah, menyumbang, menyumbang. Oh tutung sembah yang ada jadi imam, lo suruh guru jadi imam di belakang duduk. Jadi di higa ulun ini Pak, celengan berjalan tuh gerusah gerusuh di kantong. Napa ulun orang ini kada paham bingung. Gerusah gerusuh di kantong. Celengan berjalan nih. Bebarak barak 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 celengannya sekalinya mengeluarkan duit. Ulun lihati ulang. Di ulun duduk. Biasanya orang buat di celengan tuh diandak di lubangnya nya kada dibukanya. Dikeluarkan duit 20 ribu. Lem hati ulun andak dibuat di berataan. Sekalinya apa? diangsul. Ulun salawas jadi manusia ini nah sampai weh ini kada suah melihat orang membari menyumbang yang sol kada suah hanya itu. <laughs> Artinya apa? Eh apik mana terlalu? Padahal apa? Harta tu kada di dimamate, duit kada dimamate, amunya kada ada duit mati juga. Eh? ya. <flying in> Jangan tawa kau tampar leh. Kadang-kadang aku rasa kayak aja. <laughs> ini bahaya. gue mau nampar sidin ulun mau menampar sidin ulun dia lelang sidin. <laughs> Bini ada. <laughs> ya kan? Ha? Harta kada dibawa mati, duit kada dibawa mati. Semuanya kada dibawa mati. Yang dibawa mati itu nama Bapak. Inna Allah la yandhuru ila suarikum, wala ila amwalikum, wala kin ila kulubikum, wa amalikum. Yang dibawa mati itu ada hati dan amal perbuatan kita selama di dunia. Itu yang dibawa mati. Pian menyumbang. Demi Allah kata Rasulullah. Sedikit pun ikhlas pen karena Allah menyumbang memberi karena Allah insya Allah surga akan menanti pian kalau menyambil meninggal dunia amin nah, itu nang dicari nah, jangan neken neken jadi manusia eh ngolone raja ya sama 50 lan 50-50 fifty presiden dan wakil sama Mbah, siapa aja nang milih ulun? Habib tuh penamparan jangan dipilih. Mbah. Ah, kira ada kah? Jangan engken-engken jadi manusia albahil garib minanar baidur minal jannah. orangnya pelit tu neraka, lawan neraka, jauh daripada surga. menyadari ada di kampung pian yang apik berarti sama lawan neraka, menyamati mati jangan didatangi. Suruh ngubur surang. Mana apa engken-engken eh, pelit medet. Ujar bahasa Inggrisnya itu, eh, lagi nah. Ya, nah, en bepele tuh, ya kan? Jangan, jangan nengken nengken jadi orang. Kadang boleh, jangan coba pelit tu kadang boleh. Kita harta ditumpuk bahimat kadang kadang dia mati, Menyamati gigi palsu enggak, enggak juran, ini cebu orang. Eh, bujuran. amal ni dicari amal baik dicari supaya kita bepe nabak menuju ke surga nyaman. Ketika di padang mahsyar kita masya Allah nyaman menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti nang dicari. Ya kan manusia ini baik biar banyak dosa nang kayak apa Rasulullah tuh pian luar biasa. Sampai Nabi mengatakan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang belum pernah dosa maksiat kepada Allah di akhirat nanti kata Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah. Makanya bantu tolong. Itu bagus. Yang nengken jadi orang. Jam berapa? 10 menit. Ya. Yang kedua, ya, orang yang berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu wa taala man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangun sudah masjid, alhamdulillah ada di masjid datangi. Jangan cuma menyumbang memberi. Ini kadang-kadang memberi karpet di masjid, memberi emek di masjid alhamdulillah kadang-kadang sandalnya kadang suah terlihat di masjid. orang mana beb? nama orang kampung nggak? tanduk? eh tanduk? salah? hah ya kak? hah menyumbang rajin, ya kak? memberi ke masjid rajin tapi tulak ke masjid karena pernah? rumahnya parak, masjid karena suah. Pian tolong sapi lah. Hei, eh, sapi penyakitan ini banyak. Iya kan? Eh, coba saut nyaringi. Pian tolong sapi lah. Patuh kah? Ulun mana bener eh? Ulun ulun betakon pian jawab nyaringi. Ulun nak betakon pian. kira-kira pian suah melihat sapi ke masjid lah. Nyaringi pian pian suah melihat sapi ke masjid kah? Biar yang sapi ke majelis, kah orang menyengat? Ortujuh ketujuh ke majelis, kada ketujuh ke masjid, berarti sama lawan tujuh. Hai, heeh, makanya hidupnya bebek, bebek kei, bebek hidup di Dunia ini napa sementara aja. Dunia kama lil maghar wa innama hiya lil mamar wa in fin nadhar wa eh, Mbah, Ahmad bin ya Dunia lil magar, dunia yang kita diamini sementara aja wa inna ma hiya lil mamar tetapi dunia yang kita diam ini hanya sekadar umpat lalu wara aja fafkir wa in fil nazar berpikir hidup di dunia amun ada manfaat baik mati aja ranai nai mati mat bahasa inggrisnya is dead you understand is dead now Ulo na jaga ini uyu, oh dah pala kisitin. Yung balik turun ke bawah ke sana kemari. Ya Allah. Ini pae jaga ulahan manusia awak sidin ni meramuk ambis hancur dah. Ayo menuju ya kan? Banyak ada manfaat hidup dunia. Mati aja jadi apa-apa. Sogeh tapi engken pelit ke sana, Pak. harta aja behimat dituyuk behimat ke sana apa jua. Ya. Ha, yang terakhir. Ketiga. Jam berapa? Ujar guru jua tadi. Ini ya, biar satu umat gak nyamplopnya sama aja. Tapi ulun baik terus terang aja ulun ulun paling kadang kadang tujuh lah nyamplop. Isinya pun kadang kadang tujuh juga. Yang ketujuh itu jumlahnya. Yang ketiga, yang ketiga orang yang berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan pernah kita itu napa pecewa kecewa, sedih hati ketika menyumbang masjid ini masjid bukan untuk kepentingan pribadi Kadang Kepentingan pian seberataan. Nyaman ke masjid, pian beribadah nyaman, terawih, nyaman. Masya Allah. Kenapa nak ada? Iya, nah, yang ketiga, yang terakhir. Waman aktara alayya salatan. Orang yang paling banyak membaca salawat kepada kata Nabi Muhammad SAW. Itu orang akan berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa kata Nabi? Agarabu kemini majlisan yamal giamah alayya alaiyasolatan orang yang paling parak duduknya lawan aku kelak di akhirat Orang yang paling banyak membaca sholat. Ya <Sess> Rabbi ya alim al-hal. Ya Rabbi ya alim al-hal. Ilaika wajah tuhul amal. Matian enggak kau enggak? <tuh> al Hayy Ali Habsi, al Ali bin Muhammad Rasulullah Habsi boleh mengatakan solat dan dia tasyil lebih musalli. Ketika kita baca salat pujian kepada Rasulullah, roh kita ni punya hubungan lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah sia-siakan. Tempat-tempat semacam ini adalah tempat yang menggugah hati kita untuk kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat-tempat semacam ini adalah tempat yang bisa mengetuk hati kita untuk kita selalu bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta kepada Allah mudah Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah, kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Tidak kita pulang dari tempat yang mulia ini. terkecuali amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pengen berikan? Apa yang sumbangkan? Mudah-mudahan Allah ganti dengan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, kita niatkan di hati kita. Bujur-bujur di hati kita, Jangan kita pulang dari tempat yang mulia ini terkecuali apa yang kita sedekahkan, apa yang kita sumbangkan, itu semuanya akan membuat Nabi Muhammad tersenyum kepada kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samial alim. Wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil qabri hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saja dapat ulun sampaikan sesuai dengan pembicaraan awal 15 menit minta maaf minta halal minta roboh minta duit Makan ini lain nah, minta maaf minta halal minta rawal dunia akhirat hada minni wa lafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ibu ini ada KTP tercecer lawan dompet lawan duit duitnya sudah kuhitung duitnya nih kurang lebih 300 yaitu bernama Muhsin Muhsin Laki Dewi, Laki Dewi, Tapin di Selatan dititip sama panitia. Ini ada kelupaan tadi ulun udah tinggal di mobil. Ada buku haba Habib Guru Juhdi, Guru Juhdi almarhum 111 malam sepenggal nasihat dua ngajian 2016. Ini mencetaknya 40 ribuan malam hari ini kita hadiahkan 25 ribu angkat tangan. Dah bagi semua, ayo bagi, ya panitia. bagi sana julung nih lah nah ini ketujuh sama panitia lah Mohsin lakinya Dewi abahnya Adol nah nah Pak Haji masya Allah di mana gugurnya nah, itu ada duitnya kono kor buku amin, amin, amin. jual ambil bukunya eh jolong buku <laughs> mudah-mudahan berkamen lepas teh

آمنا من أوجب الله من الشيطان و بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يا كريم حمدا يا عام يا وما هو يكفي يا مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم أعوذ بك وما من القرآن وما حلا وما سبحان فيرلنا وما سلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الهديات وشرات ورحمة نجلة دنا برقة دنا شملة حضرة حبيبنا وشافينا وقرتنا وسيدنا يا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وزمي من عمي ومرسل وعلي وصحادة وصحابة وتابعي وعلماء والعميل والمهلسين وجميع المجهد بسبب الله رب العالمين وملائكة مغربها خصوصا أتيك بنت رحمة بنت بن أسال وحاق بن محمد وهي بن متارك بن جمجر وبي من متارك أنتم بستي Haji Bahamin Ijab Quran Syari binti issyakhasmowati binti imamah. haji Basni bin Abdullah aksi bin Sal binti Thlik Ahmad Syari binti Rujanik Haji Muhammad berkes bin Upik Haji Udik bin Hajis haji anakmak haji minti bin Haji Saipul jupri bin

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب سبحان ربك إذا تأمن يسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم